diantaranya ada puasa, idul fitri ya, dan sebagainya. Ini yang bisa dicermati. Syaratnya apa? Kalau sesuai dengan undang-undang, kalau dia tidak berbadan lajnah, dia harus jadi ustazid. Ustazid golongan lajnah. Nah, gitu. Atau kerjasama dengan lajnah yang ada, bermitra, bersinergi. Nah, karena kenapa? Untuk mendirikan lajnah persyaratannya ormas, itu dasar undang-undang. Iya kan? Pertanyaannya lagi-lagi dengan adanya undang-undang ini menghancurkan, memburamkan lembaga yang ada. Saya tanya, yang ormas ada nggak lembaga zakat? Cuma ormas NU aman tuh, Muhammadiyah aman, ya kan? Kemudian apa lagi? Persis aman, tapi kayak lembaga kita ini demi apa? Yayasan, ya kan? YDMRI bang lagi kan, ya kan artinya ini semua terancam hati harus menyesuaikan dengan undang-undang, ada lagi PP nomor 14 tahun 2011 ya, jadi modelnya itu lagi-lagi harus banyak baca. Yang jelas ini curhatan dan keluar dari kawan-kawan yang sangat penting. Kalau saya boleh sampaikan bahwa ini modelnya, kalau ingin membuat ide-ide kreatif, format produktif dan sebagainya, asal tidak menyelenceng dari syariat, maka boleh. Karena tentu bermuamalah, kalau aku punya amalah, kami juga. Pada dasarnya bermuamalah itu boleh, termasuk dalam zakat. Kecuali ada dalilnya yang tidak boleh. Iya benar kan? Inilah yang bila dalil, alat tahlil, ya kan? Kecuali ada dalilnya, dan tidak boleh. Dan contohnya tadi termasuk, istihad, membangun masjid, membangun kekuatan, gitu ya. Sarana prasarana kemudian tanggung lama terjemah pasti boleh, pasti boleh. Tapi kemudian termasuk juga kajian jangan profesi ulama terjemah tidak profesi wajib atau tidak bisa, gitu ya. Tapi kalau ulama kontemporer itu adalah wajib karena tanggungnya negara yang namanya itu mari, ya kan, bukan tak pilih. Kalau tak pilih kan pada waktu semua dan lima musim. Ini yang bisa dikermatik segar ilustrasi dan modelnya dari kawan-kawan untuk membuat ide minimal bahwa kalau sekarang kita coba lihat kemudian ide yang menyeletup atau yang ada dalam pikiran bapak-bapak semuanya, walaupun kadang-kadang nggak tahu nih apa yang diusulkannya ya. Tapi yang minimal ada apresiasi lah berbicara. Ya gitu kan. Ada kata kawan saya, walaupun katanya enggak jelas lah ya, jadi suara yang jelas kata jelas. Tapi enggak apa-apa, ada apresiasi gitu kan. Atau ada modelnya, la ya mutu wa la yahya, tidak bermutu karena enggak ada biaya. Jadi tidak bermutu enggak biaya apa? Apalah artinya ide yang baik kalau tidak ada dari kreativitas sehingga kita punya biaya untuk merealisasikan. Itu betul apa sudah sama dulu tuh. Betul apa? Itu kan ada ide-ide. Mana ada dulu tahun 90-an sebelum 90-an profesi amil itu menjanjikan? Enggak ada. Ada enggak? Yang menjanjikan itu. Tapi dengan adanya betul apa dia membuat kemas, membuat ide-ide program-program yang menarik ya. Ternyata zakat bukan hanya konsumtif tapi bisa produktif dan berbagai macam kreativitas. Nah, syaratnya apa? ATM ini bisa melalui Google. Kunjungi website-website yang ada, badan wakaf, lembaga zakat dan sebagainya. Atau bisa juga studi banding. Studi banding dari mana? Studi banding ke lembaga zakat itu, lembaga wakaf, atau kalau belum tahu sebenarnya apa keuangan ini? Dengan BPZ, Pusat Pemungutan Zakat di Malaysia, Singapura, di mana di KPI ada asosiasi Asia Tenggara. Jadi kan sharing ya, bagaimana pengelolaan zakat di sana? Wakaf air dapat CEO, di sana ada juga nih. ATM sama B, biru, modifikasi ini yang menurut tema saya banyak digunakan oleh lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia. Oke, ini
Sekarang mudah-mudahan waktunya sampai jam berapa? Jam 5 ya. Nah ini mudah-mudahan kita bisa sampaikan, kalaupun tidak sampai ya nanti kita bisa sambung pada frekuensi dan gelombang yang sama ya. Oke okay, baik. Karena selain saya ini ada berapa halaman itu? Banyak kan ya? Waktunya, tapi minimal saya maksudkan isu-isunya aja ya. Jadi nggak perlu, kalau yang sekiranya kita dibaca, dibaca saja. Kalau sekiranya nanti kita dibahas, kita bahas. Tapi ini potensi, regulasi, dan kasus pengelakuan. Nah ini potensi wakaf masyarakat. Menurut data Departemen Agama atau Kementerian Agama, wakaf produktif yang 2013, dapat tanah wakaf Indonesia sebanyak 403.845 lokasi. Luasnya berapa ini? Berapa ini? Satu miliar ya. 566 juta ya kan? 602.406 meter. Kalau digabungin lumayan nih. Hah? Kalau 1 hektar berapa ribu sih? 1.000 ya? Kalau 1.000 kalau dihitung berarti ini berapa? 1 juta hektar. Apalagi kalau di Jakarta, gak permintaan di Bapak Cita, itu sendiri ya? Di Bapak gratis. Nah ini konsep, di Pandeglang, di Banten, di Lebak, dan Manggil ya. Itu kalau beli itu harganya gak pake surat ya. Cuma nanya, seberapa ya, tanah, kadi itu seberapa gram. Jadi gak pake surat-surat, dia mau nanya emas. Karena kenapa? Dengan pakai emas ini lebih apa namanya, harganya lebih maksimal. Uang lebih tapi bahkan lebih hebat. Nih, walaupun tidak ada kaitan dengan wakaf, tapi kita juga mengembangkan wakaf emas, gitu kan? Dan ada juga logam emas ya. Nah ini konsepnya. Logam mulia. Nah ini ilustrasi juga saya kawan-kawan juga tahu. Jadi tidak harus pakai apa wakaf uang, tapi emas juga bisa. Contoh orang tua saya pergi haji kalau tidak salah tahun 1993-1995 ya. Pergi haji itu kalau tidak salah 1 juta rupiah. Sekarang berapa? Ya rumah juga ada? 25. 35 juta. Umroh aja ada 25 kan? Nah oke, kalau saya tanya, Yudhan, mahal mana kerja pergi haji? Mahal mana kerja pergi haji? Yang ini sekarang masih gini. Gitu ya. Kalau kita berkeluar 1 juta disimpan sekarang dan pergi haji, ya nilainya sama kan? Kita tahu di bank, kita gak tahu di bank, di bank aja itu. Gak pergi haji. Tapi kalau kita berubah jadi emas, emas waktu itu yang tadi waktu saya berapa? Emas 1 gram 18.000 rupiah. Anggap ya gampang intinya 20.000 rupiah. Berarti berapa gram emas? 350 gram emas. Ini kita simpen aja. Harganya sama 1 juta kan? Kita simpan. Coba kita bandingin sekarang. Ini 30 juta 1 gram emas 500.000. Sekarang harganya berapa? 5 juta harus menyimpan emas 70 gram. Tapi rupanya kita bakal semuanya dia nyimpan buat tahun sejarah aja berjadi. Berapa orang berjadi ini? Nah, makanya kalau sekarang itu investasi bukan hanya dalam bentuk emas, uang,
termasuk rumah. Ya kan, orang yang investasi rumah beli 2 miliar bisa 4 miliar jual. Yang belum lama ini di kedua ada orang beli rumah sekitar 10 juta. Seminggu ada yang nawar 500 juta, untung berapa? Ya ini artinya konsep kalau konsep uang kapal produktif kan bisa di rumah di apa gitu ya, yang penting uangnya masih ada ditahan. Ini ya kalau dalam konsep dulu kan apa kalian tanahnya ya, sekarang bisa di kembang-kembangnya di rental, uangnya jangan di apa namanya dijual ya. Kalau jauh jual bukan wakaf lagi tapi jadi terdekat. Jadi jaket ya. Jadi bukan jaket. Lagi ini modelnya ya. Dari total jumlah tersebut 70% diantaranya sudah bersertifikat wakaf. Dan konsen memiliki potensi ekonomi tinggi. Dan masing-masing yang belum terdata ini berapa nih? 1 juta sekian meter per hektar ya. 1.500.000 hektar. Ya kan? 1 yen. Hektar, ini kan meter segini ya kan? Nah, itu ternyata yang terdata, yang belum terdata banyak nggak? Yang akhirnya jadi kasus banyak masjid yang jadi apa? Mall, ya? Jadi tukar guling mall, jadi musola jadi mall, kan banyak gitu sih modelnya. Oke, ini yang bisa kita lihat yang lebih tentu malah tradisional dari pesantren, yang kata Pak Zoi cuma pesantren aja. Tapi tidak ada upaya untuk produktif ya. Ini yang benar. Ini kalau gerakan wakaf sudah dilakukan oleh SBY ini. Gerakan Nasional Wakaf di Istana Presiden. 8 Januari tahun 2010 pakai wakaf suara. Nah ini dia. Tadi awal-awal sudah bilang ya. Ini 3 triliun menurut BWI 2016. BWI Badan Wakaf Indonesia ya, tadi dia yang mengatur regulasinya itu. Dan juga sebagai eksekutor, ya kan. Termasuk juga kayak lanjut ya, banjat ya. Jadi apa sebetulnya perannya regulator, gitu kan? Kan eksekutor, gitu. Penyalahgunaan juga merupakan potensi yang luar biasa yang tadi kategorinya bahwa zakat, hibah, sedekah atau wakaf lah ya, alwitan hasilnya itulah yang berlaku. Ini contohnya. Dari mana perhitungan 3 triliun? Dengan penghasilan per bulan ada yang 500 ribu sampai 10 juta ya, anggap yang 500 ribu jumlah muslim berapa? 4 juta umpamanya. Tarif wakaf per bulan 5 ribu misalnya. Potensi wakaf per bulan 20 miliar dari 5 ribu. Nah kalau tahun 240 miliar. Dan seterusnya kira-kira ini perhitungan bisa jadi 3 triliun. Itu makanya saya bilang pakai impak wakaf kalau memang diteruskan itu luar biasa. Tapi pertanyaannya bisakah seperti ini? Nah, kan ini namanya kan potensi itu kan berhayal-hayal kan. Nah, kayak adalah bukan hayalan tingkat tinggi ya.